Oke guys, kali ini kita mau berburu ikan lagi dan kita berada di tempat yang kemarin kita dapat ikan gabus besar ya guys. Kemarin kan kita nggak bawa serokan dan sekarang kita bawa serokan buat nangkap ikan yang kecil-kecil. Dan saya penasaran ikan yang kecil-kecil itu ikan apa aja guys. Oke, kita ambil air dulu sebelumnya ya. Kotor. Bentar. Kita ambil air. Oke, sebelumnya ini ada sebuah capung cantik banget sih. Capung. Ini namanya capung jarum ya, teman-teman. Warnanya putih ya, cakep banget. Ya jatuh guys. Kok nggak bisa terbang ya? Kita taruh di atas aja guys. Kok patah-patah ya? Oke, langsung aja kita cari ikannya guys. Kemarin kan kita dapat lele di sini guys. Nah kali ini kita serok ikan yang kecil-kecil ya. Soalnya saya penasaran yang kecil-kecil ini ikan apa gitu. Banyak banget yang kecil-kecil. Kok udangnya banyak banget ya? Padahal tadi pas dilihat dari atas nggak ada udangnya guys. Ternyata udang nih guys, banyak banget. Ya kita masukin dulu ya udangnya ya. Teplok 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 teplok. Tuh. Yang kecil-kecil ikannya enggak kena ya. Ini kita cari lagi. Kita malah dapat udang ya guys, padahal yang kita cari ikan kecil-kecil itu ya. Oke, kita masukin aja nggak apa-apa daripada kebuang. Oke, kita pindah ke tempat yang satu lagi. Kemarin kan ikan lelenya nggak kena ya, kita akan coba cari lagi dan kita akan tangkap ikan yang kecil-kecil guys. Lumayan dalam. Ikan kecil-kecil itu banyak banget. Ini teman-teman, dapat nih. Sini aja nih. Ikan apa ya? Kayaknya ikan bandeng deh teman-teman. Kita dapat ikan bandeng ya, kita masukin. Kita cari lagi.
ada ikan nih teman-teman. Nih sini. Besar banget. Mati apa ya? Ini ikan gabus ya. Nih. Ikan gabusnya pada mati di sini, guys. Entah kenapa ini ya. Gede banget ini, sorry. Oh iya, ini yang kecil-kecil ya. Ini juga banyak ikan kecil-kecil di sini terdampar, teman-teman. Ini ikan kepala timah ya. Nih, banyak banget. Nih, ikan gabusnya juga mati di sini. Oke, kita cari ikan melem aja ya. Maksudnya ikan ini, guys. Ikan apa ya namanya tadi? Ikan bandeng. Oke, kita masukin. Sini, teman-teman. Ternyata ya di kubangan seperti ini banyak ikan bandengnya, guys. Ya, kita cari lagi, guys. Apakah ada ikannya? Nih, kita dapat ikan bandeng lagi, guys. Bandeng kecil ya. Ternyata ikannya kecil-kecil itu ikan bandeng, teman-teman. Bandeng apa putihnya sih? Bandeng. Kayaknya ikan bandeng nih. Kalau ikan tawes kan lebih bulat ya. Kita coba tangkap lagi. Yang lumayan besar, yang nggak besar juga sih ya, nih segini. Nih masukin, dan kita dapat ikan poso, guys, nih. Atau ikan apa ya namanya ya? Eh, cari lagi, guys.
Nih, dapat lagi ikan bandeng. Masukin satu, dua, tiga ya, tiga ekor. Kita tangkap lagi guys, dan udangnya ada yang ungu guys. Udangnya ada yang ungu. Nih, kita masukin aja. Wih, dapat ikan gabus. Wih, wih, lumayan besar guys. Mantep, kaget, tak kira ular guys. Nih, besar banget ya. Dan masih ada ikannya di situ. Nih, warnanya biru guys, mantep banget. Gak muat kayaknya guys. Ya, masukin aja. Dicuci dulu ya. Oh, mandir mundur, yang keton. Ya. Gabus, terus ada ikan bedoknya guys. Kaget ya, tadi kita kira ular guys, ternyata masih ada ikan gabusnya. Oke, kita cari lagi. Kita dapat ikan kepala timah nih guys, yang ukurannya udah besar. Nih, cantik banget nih, difokus ya, karena ini cantik banget, warna biru guys. Ya, kita masukin langsung. Ini lagi apa ya namanya, ikan bandeng lagi guys, masih kecil-kecil nih, banyak. Ikan bandengnya mau kita coba pelihara ya di rumah. Nih, banyak kecil-kecil. Udah banyak kayaknya. Nih guys, ke atas. Kita udah dapet ikan bandeng lumayan banyak ya, kecil-kecil tapi. Terus ada ikan gabusnya besar, terus ada ikan, ada udangnya banyak. Kayak untuk kita ikan bandeng kita mau pelihara ya. Dan ikan gabusnya kita goreng aja nanti di rumah. Oke, mungkin videonya sampai di sini ya. Dan saya akan pulang untuk menggoreng ikan gabus dan memelihara ikan bandengnya. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Salam satu hobi.